koran viral dari FIFA KOIDE dengan judul Video Viral Warga Sipil Memakai Mobil Dinas Jenderal TNI. FIFA KOIDE, tanggal 3 bulan 10 2020. Dilansir dari FIFA KOIDE, seorang warga sipil keturunan Tionghoa terlihat menggunakan mobil Dinas Jenderal berplat TNI AD. Tengah membeli makanan di pinggir jalan Gajah Mada, Taman Sari, Jakarta Barat. Penampakan warga biasa menggunakan mobil ini itu sempat membuat heboh warga sekitar. Dalam tayangan video amatir rekaman warga, seorang yang tidak diketahui identitasnya terlihat turun dari mobil dinas TNI yang diparkir di pinggir jalan. Pria dengan perawakan sudah cukup tua tersebut turun dari mobil mengenakan kaos putih dan celana pendek, kemudian masuk ke dalam sebuah rumah makan bakmi. Warga sekitar yang melihat kejadian tersebut langsung memvideokan dan bertanya kepada pengemudi mobil tersebut, "Pak, mobil siapa ini?" tanya warga yang merekam. "Mobil saya," ujar pria tersebut yang sedang memesan makanan. "Emangnya tentara, serius anggota aktif?" tanya warga sekitar tersebut. "Kenapa lu tanya gua? Yang boleh tanya gua itu polisi militer," ujar pria pengendara mobil sambil menuju mobil dinas TNI tersebut. Video rekaman ini sudah viral di berbagai media sosial. Banyak warga yang mengecam aksi pria tersebut di media sosial lantaran mengaku sebagai perwira aktif. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Nefra Firdaus mengatakan, baru mengetahui adanya temuan tersebut berdasarkan laporan anggotanya. Dia mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan penyelidikan atas peristiwa itu, sedang ditangani Puspomat. Ujarnya secara singkat, pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020. Lihat artikel asli, link di deskripsi. Thanks to FIFA KOIDE.